Aku mau terus berjalan sesuai firman-Mu. Hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu. Sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kekudusan, senangkan hatimu. Sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Kids, renungan kita malam hari ini berjudul Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyertai. Sekarang mari kita baca firman Tuhan, Filipi 1 ayat 6. Aku yakin akan hal ini, bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Yesus Kristus. Kids, coba kamu sebutkan kebaikan apa saja yang sudah kamu terima dari Tuhan Yesus. Wah, pasti sudah banyak sekali ya. Nah, ketika Tuhan Yesus menyembuhkanmu, menolongmu mengerjakan tugas sekolah, menolong usaha pekerjaan orang tuamu, dan masih banyak lagi. Mungkin saat ini kamu sedang dalam masalah dan merasa Tuhan Yesus tidak menolongmu lagi. Kids, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kekal. Kebaikannya juga kekal. Sekali Dia menolongmu, seterusnya Yesus akan menolongmu. Dia akan terus menyertaimu dan tidak akan meninggalkanmu. Tetaplah percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kebaikan-Mu akan terus Engkau lanjutkan di dalam hidupku. Saat ini Tuhan, aku mau tidur.
aku merasa aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat malam Yesus. Haleluya. Amin.